Salah satu tim legendaris di Indonesia, Persebaya Surabaya, baru saja menggelar laga eksibisi sekaligus launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya mengundang saudara tuanya yang kini masih bermain di kasta kedua Liga Indonesia, PSIM Yogyakarta. Laga itu menjadi laga reuni bagi kedua tim dan juga kedua supporter setelah sekitar 5 tahun tak bersua di stadion yang sama. Terakhir, kedua tim bertemu pada musim 2017 lalu ketika kedua tim masih sama-sama bermain di Liga 2. Kedua tim yang memiliki basis supporter yang besar membuat laga itu menciptakan atmosfer yang luar biasa. Terlebih, supporter Persebaya dan PSIM Jogja juga dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dan dekat. Berikut beberapa momen yang tercipta di laga eksibisi antara Persebaya melawan PSIM Jogja di Stadion Gelora Bung Tomo. Oh!
Terima kasih.